Hari ini kita mau ke mana? Padang Petir. Itu kalau tadi ini. Sampai di Padang Petir. Ayo kita cari tempat duduk yang mana yang enak. Cek lihat. Semua pada jam 12-an katanya. Ini minumannya. Yang paling banyak di sini adalah minumannya pada minta es kopior durian. Sambal hijau. Sambal hijau. Itu ayam. Ayam sambal hijau. Cumi. Ayo cek, makan cek. Otak. Ini apa nih? Mesti salah satu megang dulu. Ikan atau kikil? Ayam. Ayam. Rendang ayam. Itu rendang daging. Ini ayam bakar. Ayam bakar. Ini yang ini Bu Ani sama sama Iban. Kita bagi tih. Biar semuanya nyicipin, maksudnya biar perut kita nampung. Loh, lu sana keripu sendiri teh. Coba Bu Aji, coba dulu dong, makan dulu, enak gak? Jangan bagi-bagi dulu, coba dulu, makan dulu. Kalau gue pasti enak semua. Jangan nanya Bu Aji, jangan nanya Ani. Enak gak? Lain, apa yang bikin lain? Lebih padat rasanya. Pas. Usil mau makan ayam bakar. Ayam pop. Ayam bakar. Jadi kita lagi nyobain ini ayam bakar. Ayam bakar. Oh, enggak kuat tadi ya. Jadi udah mamanya jadi apa?
Banget. Ayam bakarnya enak banget, pas banget. Ayam gorengnya berapa? Enggak terlalu pedes juga sih sebenarnya kalau untuk orang dewasa. Enak banget. Nanti kita coba yang lainnya. Enak kuahnya. Kuah juga tadi makan kuah. Ini apa deh, ini deh namanya deh. Kerupuk kulit. Makan kuahnya aja. Oh, enak. Itu itu mah jatah anak kos kan? Iya, anak kos, kayak anak kos kan bener. Airnya udah banyak. Ini apa sih sambal hijau ya? Ini enak kali ya? Ini apa tadi? Dendeng. Ini tuh gua juga. Kalau saya senangnya dendeng batok kok, bukan? Ini di simpang lain. Ini asin. Ini asin cabai hijau, kita coba ini. Basah, dendeng basah. Kita coba cumi asin cabai itu. Ajen, aku mau lagi. Gua lagi ngeter nih, kalau gua ngomong sama ini. Itu lagi dandelan yang goreng. Apa sih? Handphone. Ini pindah ambil handphone gua. Tante mau coba ini. Nih, apa? Ayam goreng, ayam goreng. Fresh gitu langsung. Langsung digoreng. Jadi kalau misalkan minta ayam goreng harus order dulu. Kalau enggak harus makan. Coba Ocil, kita makan ayam gorengnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak-enak? Yummy? Sedap, man. Mantap ya. Airi, airi enak gak airi ayamnya? Enak. Enaknya banget atau enak aja? Enak banget. Oh, enak banget. Paru balado. Enak gak? Nah, bikin lain daripada tempat lain apa? Tempat lain tuh gak ada yang dibeladoin. Oh, gak dibeladoin. Bu Ani makan apa Bu Ani? Aku tadi ganti. Sekarang makan cumi cabai hijau. Cumi asin cabai hijau. Bu Aji masih telur ya? Kok Cahaya itu nggak makan? Telurnya lain ya, telur. Kerupuk kulitnya juga enak banget, Sof. Ya, ya. Sedap ya. Apa? Bu Ani, yang pas apa? Kayak perkedel, nggak kayak ayam goreng. Yang merah-merahnya itu perkedel Padang. Kami orang Padang. Kenapa, kenapa? Rasa perkedel Padang. Oh, rasa perkedel Padang ya? Iyalah, orang masakan Padang gitu. Rusuh ya, ibu-ibu rusuh ya kalau udah makan begini ya, lihat tuh. Lihat tuh, udah kayak gak makan setahun. Cahyati aja nih yang kalem, lihat. Cahyati makan apa sih, Cahyati? Ini otak, coba lihat, enak gak? Di review dulu. Endul. Endul merendul. Endul merendul. Ini itu bumbu. Kayak resep orang anak kuliahan ya, anak kos-kosan. Dibersihin ya sampai ke piring-piringnya gitu, kalau usah dicuci. Lain daripada yang lain, telurnya itu bukan telur ayam biasa, ternyata ini telur bebek. Coba Bu Aji dipotong tuh. Ada dua gitu ininya kuningnya kalau telur bebek. Bu Ani mau pakai story dulu. Tuh, kuningnya beda. Oh ya, karena dia kuningnya lebih orange, lebih gitu orange, ya. Orange karena ini telur bebek ya. Manis makannya saya mau. Jengkol.
Telur dadar dong. Ada yang kotak, yang kotak-kotak ada. Deh, cakep yang kotak-kotak itu. Mbak, fotoin dulu dong, Mbak. Ayam popnya akhirnya udah datang. Buahnya mana? Iya. Kan tak buahnya mantap. Ini enggak ayam kampung. Emang ayam kampung kalau ayam pop. Oh gitu ya. Lu yang kampungan ternyata. Buahnya ayam pop. Coba Bu Haji lihat. Aduh. Ini pokoknya rekomend ya. Buahnya ya, bukan sambelnya. Sambelnya apa kuahnya tuh? Sambel. Coba Bu Haji. Ya ini kan udah sambel. Kalau sambel yang merah, kalau kuah ada lagi kita santan kayak sambel. Oh, sambel. Sambelnya jangan santan. Ini sih kolesterolnya ya. Oh iya, ya terus itu. Gimana Bu Haji? Diujungin juga sama ya. Ya. Mantap ya. Ayam pop ini sausnya ya yang warna merah-merah ini. Oh, kalian lagi pada halangan ya. Cin. Kita ini rasanya itu ada rasa manis, gurih, dan yang bedain sama ayam pop yang lainnya itu yang si kuah yang kuningnya ini. Kuahnya ya beda ya. Sambelnya. Pokoknya kalau kesini harus coba ini. Gimana Bu Ani? Speechless. Udah enak. Bu Padang, bagaimana? Es durian, kopi durian. Jangan begitu deh, kenapa? Ini jengkol nih. Mau jengkol. Tapi aku enggak makan jengkol. Atau dua-duanya aja. Durian yang atasnya nih, yang netes-netesnya tuh duriannya, yang bawahnya es kopiornya. Ini udah mau hampir enggak jatuh nih, main-main yang usil nih tuh duriannya. Wah, jatuh duriannya. Yang bawahnya kopiornya. Mantap deh, pokoknya sedap banget. Durian. Yang atasnya itu durian. Terus ada apanya tuh? Ini astor. Astor sama bawahnya es kopior ya. Iya. Coba sedot dulu berarti. Ah. Durian. Buah ini enak kan buahnya duriannya? Ini. Enak. Atasnya durian. Duriannya, durian beneran ya? Asli loh. Asli duriannya. Asli banget. Itu altak menyulain. Udah itu udah ada sendiri. Duriannya. Udah tenang. Mantap ya kalau yang ini ya, recommended ya. Asli bener. Duriannya bener-bener asli. Habis nasi stati. Bukan essence, apa essence ya? Duriannya. Mirip. Mantap banget ya duriannya, Jul ya. Ya, enak ya Jul ya. Durian banget ini. Mana kopiornya nih. Ini es kopiornya. Kalonnya dietnya tuh. Bisa kosong semua. Permisi Airi, ikut lewat. Gimana udah pada kenyang? Terima kasih udah kenyang. Alhamdulillah. Udah lihat pada ngamuk tuh.